Saat pesanan menumpuk, terkadang rumah pun penuh dengan kaos. Inilah dunia persablonan ya katanya. Mulai dari gudang sampai ruang tamu. Kita jadikan alternatif tempat buat ngeringin kaos. Tapi tidak masalah. Kalau sebenarnya memang ketika akan apa namanya? Membuka bisnis sablon itu kita membutuhkan ruang yang agak lebar. Karena ketika barusnya kita sablon, sampai belakang masih ada, kita membutuhkan banyak ruang, banyak tempat. Ini sebagai pembuka saja. Nanti kita akan belajar cara menggunakan meja presisi ya. Saya cobaan sampai sekian dulu pembukanya. Nanti kita akan belajar tentang meja presisi.